Ingat tak? Apa yang jadi hari itu? Hari itu, hari Isnin. Hari ini hari cuti aku. Macam biasalah. Rutin pagi memang aku dekat dapur. Bila aku sampai je dekat dapur, tiba-tiba aku terperasan botol sabun aku pun hilang. Aku nampak mungkin aku memang kotor, banyak kotor. Masa pencuri tu masuk dekat rumah, tak ada orang pun dekat dalam rumah aku. Yang ada siapa? Ibu aku je. Kau pun tak nampak. Macam mana kau nak cakap aku yang curi? Kau sendiri nampak. Aku tahulah. Aku tiap malam tidur awal. Bangun pun tak tahu pukul berapa aku bangun. Aku masak lari sedap daripada engkau. Sebab tu kau dengki dengan aku. Kalau kau dengar cakap aku hari tu, datang kedai alat dapur beli sinki yang canggih, tak ada benda-benda macam ni jadi. Tapi kau degil. Kau memang degil. Tak dengar cakap aku. Serius lah. Serius kau nak marah aku? Kau tahu aku ni orang tua. Mana adab kau? Mana adab kau? Kau ingat aku nak benda ni jadi? Sekarang ni kau tak payah nak pening-pening kepala lagi. Aku nak kau keluar sekarang. Okay? Kau pergi kedai alat dapur, beli sinki multifunction. Ada lapisan nano lagi. Banyak pula dia punya perigi. Ada pipe air, pinboard pun ada. Apa lagi yang kau nak? Tempat sabun, cuci cawan, semua ada. Okay? Kalau aku dah beli, kau tak nak pakai, kau siap. Kau siap, aku pergi sekarang beli alat dapur. Alat dapur, aku pergi sekarang.